Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan tus'iduna biha fi jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina wa anfa'na bima allamtana wa ja'alna minal mukhlisin. Allahumma aftah qulubana fi talabil ilmi wa razuqna al-ikhlasa fihi wal amala bihi wal nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wa atina bifadlika afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Wa ja'alna minal الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين قال فصل في إزالة النجاسة إذا تنجس شيء بملاقات كلب أو فرعه مع الرطوبة غسل سبعا مع مزج إحداهن بالتراب الطهور والأفضل في الأولى ثم في غير الأخيرة والخنزير كالكلب وما تنجس ببول صبي لم يطعم إلا اللبن ينضح بالماء وما تنجس بغير ذلك فإن كانت عينية وجبت إزالة عينه وطعمه ولونه وريحه ولا يضر بقاء لون ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله ويضر بقاؤهما أو الطعم وحده وإن لم يكن للنجاسة عين كفى جري الماء عليها ويشترط ورود الماء القليل والغسالة القليلة طاهرة ما لم تتغير وقد طهر المحل. Kata al-Imam al-Faqih Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal al-Hadrami rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa ulumi masyayikhina wa barakatihim fid daraini amin. Katanya faslun fi izalatin najasati. Ini satu fasal pada menyatakan menghilangkan najis. Maka ini yang dimaksudkan dengan bab ni lah. Adapun mengenal pasti najis-najis tu dia sabab untuk kita hilangkan najis. Sebab tu didahulukan menyebut tentang a'yanun najasah. Mendahulukan tentang menyebut segala diri-diri najis, benda-benda najis. Ini yang tujuan kita ataupun maksud syarak daripada bab taharah ialah izalatun najasah. Jadi munasabah tak lepas daripada mengenal pasti ataupun ma'rifah an-najasah dululah. Itu tak nombor dua. Baik, qala rahimahullahu ta'ala idza tanajjasa syai'un bimulaqati kalbin aw far'ihi ma'ar rutubati, apabila jadi najislah sesuatu. Jadi najis tu sebab bimulaqati kalbin, dengan sebab bertemu akan anjing. Aw far'ihi, atau forongnya forong anjing, anak cucu keturunan dia. Maksudnya anak cucu keturunan anjing, sama ada daripada anjing juga, anjinglah, ataupun dengan hasil pergaulan dia dengan binatang yang lain. Ma'ar rutubati, mulaqah tu bertemu tu, bersentuhan, bertemu. Ma'ar rutubati, serta basah. Basah ni maklumlah, kita dah bincang pada pertemuan yang lepas. Basah tu bahasa min ahadil janibain, daripada sekurang-kurangnya salah satu daripada dua pihak, pihak syaik ataupun pihak anjing tu sendiri. Kalau salah satu pun dah memindahkan hukum najis, kalau kedua-dua pihak pun basah, lagi-lagilah mimbabil aula lah. Kita dah bincang hari tu, dia berpindah wasaf najis, wasaf kenajisan daripada diri najis kepada sesuatu yang suci, menjadikan dia mutanajis mesti dengan rutubah, mesti dengan tawassut rutubah.
dengan perantaraan basah min ahadil janibain, daripada salah satu dari dua pihak. Itu. Ini ma'ar rutubati, beserta basah, mulaqah ma'ar rutubah, bertemu, bersentuh serta basah. Basah salah satu daripada dua pihak, sama ada pihak syai ataupun pihak kal, pihak anjing ataupun kedua-duanya, sesuatu tersebut dan anjing. Mulaqati kalbin tu, bertemu, bersentuh dengan anjing tu, fi hali hayatihi wa mautihi lah, sama ada pada ketika hidupnya anjing ataupun pada ketika matinya anjing. Ini maklum jugalah dalam masalah ayanun najasah dalam fasal yang sebelum ni, anjing ketika hidupnya najis, ketika matinya najis. Jadi tak kisahlah sama ada bersentuh itu, mulaqah itu, ma'ar rutubah, bersentuhan serta basah salah satu daripada dua pihak itu, sama ada ketika anjing tu masih lagi hidup ataupun setelah anjing tu mati. Apabila jadi najis, ghusila sab'an, jawab bagi idzalah, nescaya dibasuh, sab'an, sebagai tujuh kali, akan tujuh kali. Ma'a mazji ihdahunna biturabi at-tahuri, serta mencampurkan, ihdahunna, akan salah satu daripadanya, daripada sab'an tu, daripada tujuh tu, biturabi at-tahuri, campur dengan tanah yang suci, dengan tanah yang suci. Baik, ni dia tak sebut dekat sini, sama ada dalam bab zikru ayanin najasah pun tak sebut, dalam bab izalatin najasah pun tak sebut. Dia tak sebut apa? Dia tak sebut pembahagian najis, aqsamun najasah, dia tak sebut. Kebanyakan kita akan sebutlah aqsamun najasah tu. Najis terbahagi kepada tiga sebutan yang sebelum ni, dalam fasal yang sebelum dipanggil sebutan zikri bil ijmal, sebutan secara umum tanpa membahagikan, tanpa mengklasifikasikan kategori dia. Sini pun dia tak sebut kategori tu, cuma dia ceritakan kalau najis ni basuh lagu mana, kalau najis yang macam ni basuh lagu mana, kalau najis yang macam ni basuh lagu mana. Jadi pembahagian ni berdasarkan kepada cara basuhan. Kebanyakan kitab-kitab fiqah yang ni akan sebut nama lah. Sini maksudnya dia mulakan dengan najis mughallazah, najis dengan sebab bertemu dengan anjing disebut sebagai najis mughallazah. Diri anjing tu najis mughallazah. Sesuatu yang mulaqah, sesuatu yang bersentuh dengan anjing, iaitu najis mughallazah, maka dia mutanajjisin binajasatin mughallazatin. Dia jadi najis, dia ternajis dengan sebab najis mulaqah, dengan sebab najis mughallazah. Jadi cara izalah dia, kaifiat untuk menghilangkan, mengangkat hukum najis mughallazah ni, dengan dibasuh, ghusila, dibasuh sab'an, tujuh kali. Dibasuh tujuh kali serta mencampurkan salah satu daripada tujuh basuhan tu dengan tanah yang suci. Maksud kata tanah yang suci ni ialah tanah yang sah dibuat tayammum, tanah yang tidak ada najis dan tidak mutanajis. Tanah yang tidak ada najis, yang bukan jenis tanah najis ataupun tanah yang mutanajis. Itu maksud tanah yang suci. Itu. Sama ada tanah tu tanah yang sah dibuat tayammum ataupun tanah itu tanah yang tidak sah dibuat tayammum. Kena takmim lagu tu, kena ni sikit. Dia bukan apa nama, dia bukan syarat dia tanah yang sah dibuat tayammum tak? Syarat dia suci dia, maksudnya dia bukan najis dan dia bukan mutanajis. Bukan turabin najisin dan bukan turabin mutanajisin. Sama ada tanah tu tanah yang sah dibuat tayammum ataupun tanah tersebut tanah yang tidak sah dibuat tayammum. Apa contoh tanah yang sah dibuat tayammum? Tanah yang berdebu lah. Dalam bab tayammum lepas ni kita akan bincang lah. Apa contoh tanah yang tak sah dibuat tayammum? Tanah selut yang tak berdebu pun boleh juga untuk membasuh najis mughallazah, untuk mengangkat hukum najis mughallazah, sah digunakan walaupun dia tidak sah digunakan untuk tayammum. Dia apa nama, dia besar sikit, dia besar sikit perbincangan tanah dia, dia lebih fleksibel, dia tak ketat sangat. Dalam bab tayammum nanti pun dia tak ketat juga, sebab ada tanah tayammum yang apa nama, yang tak mensyaratkan apa nama, nantilah kita bincang dalam bab tayammum ni, dia besar juga huraian dia dalam bab tanah tu. Cuma sini
Sama ada tanah tu sah dibuat tayamum pun boleh, ataupun tanah tu tidak sah dibuat sebagai tayamum pun boleh, dengan bahawa dia tidak ada debu pun tak ada masalah apa. Baik, tu tanah yang suci, tanah yang suci. Baik, ada beberapa benda yang kena faham dalam masalah basuhan najis mughallazah menggunakan 7 kali basuh, yang salah satunya dicampurkan dengan air yang dicampurkan dengan tanah. Yang pertamanya yang nak faham, campuran tanah tu mazjur, mazjur biturab tu, yang dimaksudkan dengan air yang dicampurkan dengan tanah ialah air yang dikeruhkan dengan tanah. Dia tak mesti tanah tu dengan kuantiti yang banyak, memadai air yang keruh dengan warna tanah. Air yang keruh dengan warna tanah. Air tu asalnya putih jernih elok, kemudian kita masukkan sedikit tanah, dia berubah jadi keruh. Sah dah. Kalau sikit sangat sampai tak keruh, tak jadi. Dia tak perlu keruh macam air sungai tu, sampai jadi kalau tak air tu tak perlu. Tapi daripada air tu jernih, sifat dia tu sifat jernih, berubah jadi keruh cukup lah. Dah memadai. Jadi tak payah banyak sangat pun. Untuk setimba air kita kata apa nama, dua genggam ataupun 3 genggam tanah dah cukup. Dia tak perlu banyak. Dengan bahawa keruh tu dia meratai keseluruhan air, keruh tu dia kekeruhan tersebut dia masuk, kita panggil dia mesra, dalam kitab, dalam bahasa kitab lama disebut dia mesra. Dia apa? Dia sebati dengan air, kekeruhan tu sebati dengan air. Dan setiap juzuk air itu menjadi keruh. Setiap juzuk air itu menjadi keruh. Sebab dia nak pastikan air yang sampai kepada setiap juzuk yang dibasuh tersebut air yang keruh. Dia mesti mesrakan air dengan tanah yang tersebut supaya dia jadi keruh. Itu yang dimaksudkan dalam kitab-kitab Arab disebut wal wajibu minat turabi ma yakdurul ma. Yang wajib daripada, yang diwajibkan daripada tanah tersebut ialah sesuatu yang mengkeruhkan air. Sesuatu yang ni tanah yang mengkeruhkan air. Kemudian setengah kitab dia akan sambung wayasilu biwasitatihi ila jami'i ajza'il mahal. Dan sampailah kekeruhan tersebut, tanah tersebut dengan perantaran air tersebut kepada keseluruhan tempat basuhan. Tak apa. Baik, itu maksud air yang dikeruhkan dengan tanah. Maksudnya kalau air tu sekadar secawan, kita buh sikit pun cukup dah tanah tu, tak payah menjadi selut. Tak payah menjadi selut. Kalau air tu memang dah sedia keruh dengan sebab tanah dah cukup lah. Tak payah tambah tanah lagi, air sungai. Yang memang kalau dia kalau tiap air tu, kalau kuning tu, tak payah campur dengan tanah dah lah. Cebok 7 kali lah, air tu lah yang mutlak, air tu lah air yang dicampurkan dengan tanah. Padahal dah. Sebab dia telah keruh, dia telah sedia keruh. Maka tak perlu lagi bila kita ambil air sungai yang keruh, tak perlu lagi kita campurkan dengan air dengan tanah yang lain. Dia jadi tahsilul hasil, melakukan sesuatu yang memang dah ada pun. Itu kira air tanah ya. Lepas tu yang mutlak pun itu jugalah. Sebab kita dah bincang dalam bab air yang berubah sifatnya dengan sebab tempat laluan dia ataupun tempat diam dia, sama ada fi maqarrihi au fi mamarrihi, sama ada pada tempat diam air ataupun tempat laluan air, dia mengubah sifat air. Air tu kekal dengan hukum mutlak. Jadi itulah yang mutlak, tu jugalah yang tanah. Kedua-duanya sah diletakkan pada air sungai. Nak kata yang keruh, ya yang keruh. Dia keruh dengan sebab tanah, mutlak tak mutlak. Jadi dialah air yang dicampur dengan tanah, dan dia jugalah baki 6 yang baki lagi yang disebutkan sebagai air mutlak. Sah. Itu. Tu maksud air yang dikeruhkan dengan tanah. Air yang dicampurkan dengan tanah. Kita bukan nak ke tanah tu, kita nak ke keruh tu. Kita nak ke keruh tu. Kekeruhan air. Itu. Kemudian yang dimaksudkan dengan rusilah, yang dimaksudkan dengan basuh, maksudnya ialah lalunya air sebanyak 7 kali kepada tempat tersebut. Lalunya air ke atas tempat tersebut sebanyak 7 kali. Itu yang dimaksudkan dengan basuh. Maka kalau kita apa nama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalaulah kita membiarkan kita celup
sesuatu yang kena najis, yang mutan najis dengan sebab najis mukhalazah ni, contohnya kita punya slipper ke, slipper kita terpijak tai anjing, mukhalazah lah. Tai anjing tu basah ataupun tapak kasut, tapak slipper kita basah, maka najis tu najis mukhalazah. Maka tapak slipper kita tu jadi sesuatu syai' yang mutanajis binajasatin mughallazatin, sesuatu yang jadi najis dengan sebab bertemu dengan najis mughallazah slipper kita tu. Maka kita pi cari sungai, ayak memang dah keruh dah, nak kena cebok ke tak, tak payah cebok, rendam lah, memadai tu, memadai rendam apa nama slipper tu dalam aliran air sungai tu, dan kita kira sebanyak 7 perlarian air. Ingat tak kita bincang tentang jiriah mak tu, jiriah mak tu, air sungai, air yang mengalir dia ada jiriah dia, dia ada blok-blok air tu, dia ada kawan dia. Maka kalau lalu 7 jiriah tu dia tu, dia kira 7 kali lalu air kepada tu, tu maksud kata basuh. Tak semestinya kita cebok ambil sekali, 2 kali ataupun kita celup 7 kali, 7 kali pun boleh juga, dengan syarat hilang ain dulu lah, kita bincang lah, dia syarat dia hilang ain dulu. Tu memadai. Ataupun kita rendam tu, air tu ayam tak bergerak tapi banyak. Ayam, contohnya ayam tasik, telaga dan sebagainya, 2 kolah lebih. Dan dia keruh dengan sebab tanah yang berada pada dasar dia. Kita masuk dalam tu, dia tak ada jiriah lah, dia tak ada, larian air lah, sebab dia air yang tak mengalir. Kita kocok, dia panggil tahrik. Tahriku sab'an pun memadai. Kita kocokkan sebanyak 7 kali pun dah nama ghasala sab'an. Dah nama apa nama ghusila sab'an, dibasuh sebanyak 7 kali. Maka dia maksud basuh itu lebih luas daripada makna yang kita faham secara mudah. Dia tak mestinya mesti cebok 7 kali cebok dah yang ada mujur ni. Dia tak mesti cebok. Sebab tu makna asal bagi basuh lah, kita cebok, kita jirih. Wurudul ma' ala syai', lalunya air atas sesuatu, itu makna basuh. Yang dimaksudkan dengan basuh ialah mengalirnya air kepada sesuatu 7 kali, mengalirnya air kepada sesuatu sebanyak 7 kali. Maka tu juga contoh-contoh ataupun keadaan-keadaan yang masuk pada kata basuhan yang 7, walaupun dia tak ada perbuatan basuh macam yang kita faham secara asalnya, macam yang kita faham secara asasnya. Memadai, jadi memadai 7 kali basuhan, memadai juga 7 kali jiriat, 7 kali laluan air, laluan perlarian air ke atas sesuatu tersebut. Memadai juga 7 kali tahrik, 7 kali bergeraknya sesuatu tersebut dalam air sebanyak 7 kali. Dia wa imma kalau ayam tu sikit, kalau kita celup tak edi lah, dia jadi mutanajih terus lah. Ataupun dia tak cukup syarat 7 kali tu, sebab air tu dah digunakan untuk basuhan yang kedua dan yang ketiga, dia mensyaratkan yang mutlak juga. Jadi air yang kita dah gunakan untuk apa nama basuhan buat kali pertama, kalau ayam tu sikit kan, kalau kita celup dalam tu, maka ayam tu tak boleh gunalah lah. Jadi yang tu kena basuh betul lah, kena jurih betul lah. Tapi kalau air tu banyak ataupun air tu sikit tapi dia mengalir macam anak sungai yang kecil, yang setiap jiriah dia tidak apa nama cukup 2 kolah, maka memadai laluan sebanyak 7 jiriah tu ya, 7 perlarian air sebab dia mengalir, walaupun tak cukup 2 kolah pada setiap jiriah dia. Ataupun kawasan tersebut air yang tak mengalir tapi air yang bertakung, air yang rakit, air yang bertakung ataupun yang mati kat situ tu banyak dan dia keruh, maka kita boleh rejam, rendam sesuatu yang mutanajis tersebut dalam ayat tersebut dan kita kocok sebanyak 7 kali pun memadai, pun memadai. Itu sebab ayat tu lebih 2 kolah, kalau kurang 2 kolah tak boleh buat lahudu lah, kalau kurang 2 kolah kena jirih, dia kena pelaga balik dalam dengan masalah yang kita bincang dalam air mutlak dulu ni, kena pelaga balik situ sebab dia syarat 7 tu 7 air mutlak, salah satunya yang dicampurkan dengan tanah. Habis. Maka 7 tersebut yang dikira basuhan yang pertama ialah basuhan yang menghilangkan ain dan sifat najis. Basuhan yang pertama dikira bila mana basuhan tersebut menghilangkan ain dan sifat najis. Itu baru kira basuhan yang pertama. Selagi mana ain, diri jirim tersebut, diri najis tu masih ada dekat situ, contohnya dekat tapak selipar kita tu masih ada ketulan najis anjing, maka selagi itu tak dikira sebagai basuhan yang pertama, walaupun kita dah basuh 20 kali.
kita dah jerih ayat kepada tapak selipar tu 20 kali. Kali yang ke-20 tu baru hilang ain najis serta wasafnya serta sifatnya. Maka tu baru dikira kali yang pertama. Tu baru dikira kali yang pertama. Aduh, lepas tu, lepas dah selesai dah kali yang pertama, kali yang kedua dan seterusnya baru boleh kira lah. Jadi membilang ataupun bilangan yang pertama tu dikira dengan basuhan sama ada basuhan dikira dengan basuhan yang menghilangkan ain dan juga wasaf. Kalau ada ain dan wasaf kat situlah, maka dia jadi najis aini. Dia jadi najis aini, najis yang ada jirimnya ataupun najis yang ada sifatnya, warna, rasa dan bau. Sekiranya tak ada, sekiranya tak ada jirim, diri najis tak ada, sifat najis pun memang dah tak ada lah itu. Kita dah apa nama, cuci dengan tisu ke dengan apa ke sebelum daripada kita start basuh. Tak ada dah, warna tak ada, sifat tak ada, rasa, warna dan bau, jirim pun tak ada. Maka basuhan yang pertama tu dikira sebagai basuhan yang pertama terus lah. Dikira basuhan yang pertama terus. Tapi selagi jirim tu ada ataupun wasaf tu ada, maka dia tidak akan dibilang sebagai tujuh wajuhat, tujuh basuhan yang wajib tersebut, melainkan basuhan itu basuhan yang menghilangkan ain dan wasaf najis. Itu maksud tujuh basuhan yang diwajibkan pada najis mukhallazah, pada basuhan najis mukhallazah. Gitu. Baik. Wal afdalu, dan yang afdalnya, kaifiat yang afdal, maksudnya ihdahunna biturabit tahur, salah satu daripadanya tu dia panggil sesuatu yang tidak muayyan, dia mubaham. Yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga ke, yang ketujuh ke, yang berapa yang nak kena campur dengan, yang nak kena campur dengan tanah tu. Katanya wal afdalu fil ula, dan yang afdal maksudnya mazji ihdahunna biturabit tahur ni, campuran air dengan tanah yang suci ni, yang afdalnya ialah pada yang pertama, basuhan yang pertama. Basuhan yang pertama. Sebab apa? Sebab ulama sebut dalam kitab-kitab fiqah, afdal basuhan yang pertama dengan air tanah ialah untuk menjadikan rasyash, untuk menjadikan percikan-percikan air yang apa nama, yang terpercik selepas daripada basuhan yang pertama tu, dia tidak menyebabkan percikan tersebut, dia tidak menyebabkan kita perlu untuk basuh pula dengan tanah ke atas benda yang terpercik itu. Jadi yang awalnya letak pada basuhan yang pertama. Dia macam ni, dia asal masalah dia lagu ni. Air selagi mana tak cukup tujuh basuhan, tempat tu tak suci. Itu asal masalah dia. Selagi mana tak cukup tujuh basuhan, tempat tu tak suci. Jadi bila tempat tu tak suci, air yang dibasuh tu, air yang dibasuh tu, air yang jadi air mutanajis lah. Air yang dibasuh tu air yang mutanajis, sebab dia tak suci lagi. Dia bandingannya macam ada darah dekat kita punya tangan dan sebagainya, kita duk basuh air tu sikit, maka bila mana air yang sedikit bertemu dengan darah, maka dia jadi air mutanajis lah. Sama lah. Jadi konsep dia sama. Selagi mana tak cukup tujuh basuhan, tempat tu tak dihukumkan dengan suci. Setiap air yang tujuh basuhan tu dikira sebagai air yang mutanajis ataupun air yang mustakmal. Itulah. Kalau tak ada ain dan sebagainya dekat situ, selagi tak cukup tujuh kali, dia mustakmal. Dia panggil air usalah. Tak apa. Baik, maka bila mana kita basuh tu, maka akan ada selalunya, kalau kita basuh dalam keadaan yang agak kerah ataupun kasar, dia akan percik. Kita jirih dan sebagainya, maka dia ada percikan. Dia ada percikan. Setiap percikan tersebut menyebabkan kawasan yang kena percik tu, kawasan yang kena percik tu, dia akan menjadikan kawasan tersebut juga mutanajis dengan najasah yang mughallazah. Jadi dia perlukan kepada basuhan yang tujuh jugalah. Dia perlukan kepada basuhan yang tujuh juga. Jadi kalaulah apa nama, basuhan yang pertama tersebut bukan basuhan dengan air tanah, kita letakkan kepada basuhan yang ketiga ataupun yang keenam baru air tanah. Percikan pada basuhan yang pertama tu dia menyebabkan tempat yang kena percikan tersebut dia perlu dibasuh tujuh kali juga. Dia perlu dibasuh tujuh kali juga. Sebab tempat tu terkena apa nama, air yang kita gunakan untuk basuh sesuatu yang kena dengan najis mukhallazah.
Jadi sebab tu yang aulanya diletakkan sunat, bukan sunat lah, aula. Yang afdalnya, yang aulanya, yang lebih sesuai ialah kita letakkan basuhan yang pertama itu yang dicampur dengan air tanah. Supaya kalau percik pitang lain pun, maka kesan daripada percikan tahu kita basuh sesuatu dan kemudian percik di sini. Basuh tu ada percikan kat sini. Percikan tu percikan air tanah, ha. Jadi tempat yang kena percikan tu dia kena basuh juga. Dia kena basuh juga. Jadi sebab yang kena percik itu ialah air yang dicampurkan dengan tanah, maka kita perlu untuk basuh dengan yang biasa lah, banyak 6 kali. Tapi kalau yang kita basuh kali yang pertama tu air biasa, air yang tak dicampur dengan tanah, percik mai sini, kat sini pun kena banyak tanah juga. Kat sini pun kena banyak tanah juga. Jadi dia dikoy banyak. Kena 2 kali tatrik, 2 kali mentanahkan air. Sebab tu yang aulanya ialah dicampurkan air dengan tanah pada basuhan yang pertama. Supaya sesuatu yang terkena dengan rosyash, sesuatu yang terkena dengan percikan air-air basuhan yang pertama itu tidak perlu lagi ditanahkan, tidak perlu dibasuhkan lagi dengan air tanah. Itu. Jadi yang lain kena 6 kali ya. Kalau yang percik itu percikan kali yang keempat, maka kena tambah lagi 3 kali ya. Dia tak kena 7. Kena faham elok. Yang percik kena dinding kita contohnya, ataupun percik kena kaki kita, basuhan yang ketiga. Basuhan yang pertama dengan air tanah, tak apa. Basuhan yang kedua dengan air tanah, tak apa. Basuhan kedua dengan air mutlak biasa, tak ada percik mana-mana. Basuhan yang ketiga, kita basuh percik sikit air tu. Kita kibas kalau guna, percik sikit air tu. Maka tu basuhan air percikan yang ketiga. Tempat yang kena percikan tersebut, dia perlu dibasuh lagi 4 kali ya, bagi cukup 7. Dia bukan setiap kali bersih, setiap kali apa nama percik itu tang tu kena 7 kali juga. Hak kita bincang 7 kali itu kalau kena percikan yang pertama. Yang kita katakan kena 7 kali itu kalau percikan tu percikan yang pertama. Kalau percikan tu percikan yang kelima, air yang kelima dah baru percik kena tang tu, maka lagi 2 kali lah tambah dengan yang pula. Sebab air tanah dah kita settle awal. Basuhan dengan air tanah kita dah settle pada awal. Tu maksud dia. Dan kenapa? Sebab dia aula dicampurkan tanah pada air basuhan yang pertama. Faham tak? Nampak tak masalah? Dan kita basuh sesuatu yang terkena najis mughalazah. Dan kaifiat yang aula dia, kalau ikut dalam hadis, dia ada 3 riwayat lah. Satu hadis sebut ulahunna biturab, basuhan yang pertama dengan tanah. Dalam satu riwayat yang lain, ihdahunna biturab, salah satu daripada 7 basuhan tu dengan air tanah. Salah satu riwayat dia sebut ukhrahunna biturab, yang terakhirnya dengan tanah, dengan air yang dicampur dengan tanah. Maka ada 3 riwayat kat situ lah. Sekurang-kurangnya ada 3 riwayat kat situ. Maka ulama' bincang lah yang mana yang lebih afdal cara basuhan. Maka ulama' kata cara yang lebih afdal untuk basuhan ni ialah dimulakan basuhan yang pertama dengan air tanah. Tu cerita. Pasal apa? Tanpa saya puan dah. Sebab bila air yang kita basuh, selagi mana tak cukup 7 kali basuhan yang mensucikan tempat yang kena najis tu, maka selagi tu tempat tu tak jadi suci. Tempat tu tak jadi suci. Tempat tu dia masih kekal dalam hukum najis aini ya. Dia masih kekal dalam hukum najis hukumi ya. Dia dua ya, dia tak, kalau tak suci najis. Tapak slipper kita kena take engine, kita dah buang jirim dia, dah buang wasaf dia, maka kita basuh dengan air yang dicampurkan dengan tanah kali yang pertama. Tempat tu jadi apa? Suci ke? Suci ke? Terangkat ke hukum? Tak ke? Sebab dia kena 7 kali. Kalau tak suci dia najis kan? Dia tak ada ma baina suci wa najis, tak ada. Dia tak ada situasi di antara suci pun tak, najis pun tak ada. Basuhan kali yang ketujuh tu baru yang menyucikan dia. Jadi basuhan yang pertama, benda tu tapak kasut kita dah keadaan hukumi, dan tak ada ain dah, tak ada apa, ain tak ada, wasah pun tak ada. Kita basuh dengan air yang dicampurkan dengan tanah. Tapak kasut kita jadi apa? Najis lagi, najis hukumi. Dan ain dah tak ada. Jadi air yang selepas tu ataupun air yang kita basuh tu, dia ada kemungkinan untuk terpercik pada tempat-tempat yang lain. Dan air tu sebab dia masih lagi kekal dalam hukum najis hukumi, kita masih lagi perlu basuh dia sampai cukup 7 kali baru dia jadi suci. Maka kita ada kemungkinan bila kita basuh, sama ada untuk kali yang pertama ataupun kali yang seterusnya, dia ada kemungkinan untuk terpercik. Dia ada kemungkinan untuk air
kesan daripada selepas daripada kena kepada tapak kasut kita tu, dia kena benda lain pula. Dia kena benda lain pula. Lantai dan sebagainya lah. Lantai ke, dinding ke, kita punya kaki seluar kita ke, kasut kita ke, kaki kita ke, terpulang lah. Tapi yang kata ayak ni, dia akan macik di tempat lain. Dia akan macik di tempat lain. Maka kalaulah yang macik itu bukan selepas daripada basuhan dengan air tanah, maka tuntutan untuk mentanahkan air tu masih wujud. Kalau kita basuh buat kali pertama tu ayak biasa, kita tak campur air tanah lagi. Kita ambil riwayat ihdahunna biturab, salah satu daripada tanah. Contohnya kita kata untuk basuhan yang ketiga ataupun yang keempat baru nak menggunakan air yang dicampurkan dengan tanah. Khair, tak ada masalah. Sah. Cumanya basuhan kali yang pertama, kalau percik, maka tempat yang menerima percikan air tersebut ataupun tempat yang yang dilalui oleh air hasil daripada basuhan yang pertama tu, dia juga najis. Air mutan najis. Sebab kalau tak suci tempat tu, ayak tu kekal dengan hukum najis. Kita bincanglah dalam bab yang mutlak dulu ni. Selagi mana tempat tu tak suci, air yang terpisah daripada sesuatu yang hukumnya najis, selagi mana dia tak suci, maka kekal dengan hukum najis. Maka ayak tu, air basuhan yang pertama yang tidak dicampurkan dengan tanah, kena pada lantai contohnya, maka dia menajiskan lantai. Faham kita kat tu? Okey, dia menajiskan lantai. Najis apa situ? Najis mukallazah ha? Najis. Najis. Tapi tanah tak ada masalah lah. Kalau setakat tanah tak apa lah. Sama ada hujan, mai dan selepas tu, dia selesai gitu lah. Hukum asal dia, tanah tu bila kena dengan ayak tu jadi najis mukallazah jugalah. Cuma kalau nak simbah ayak atas dia pun tak apa, ataupun nak biar tunggu hujan dan sebagainya pun susah lah. Okey. Kalaulah air yang pertama yang kita gunakan untuk basuhan najis mukallazah ni tidak dicampurkan dengan air tanah. Contohnya kita letak air basuhan air yang dicampurkan dengan tanah tu. Kita sebut ayak tanah lah, mudah panjang. Terus kita ayak tanah tu kita letak pada basuhan yang ketiga atau keempat. Tapi basuhan yang pertama tu sendiri dah menyebabkan air tu kena benda lain. Ayak yang kena benda lain tu dia ditetap dapat hukum najis. Dia tak dapat kuasa sebab tempat tu tak suci. Tempat yang asalnya tu, yang tapak selipar kita tu, dia akan jadi suci selepas 7 basuhan. Jadi basuhan yang pertama ayak tu najis, basuhan yang kedua ayak tu najis, basuhan yang ketiga ayak tu najis, basuhan keempat ayak tu najis, dan seterusnya najis. Maka ayak basuhan yang pertama yang kita tak gunakan ayak tanah, kita gunakan ayak mutlak biasa, kena lantai contohnya, kena kaki seluar kita contohnya, kena kaki kita sendiri contohnya, maka menajiskan kaki kita, menajiskan kaki seluar kita, menajiskan lantai kita. Najis apa? Najis mukallazah. Najis mukallazah. Bila najis mukallazah, dia ada tuntutan untuk tatrib. Dia ada tuntutan untuk kena bagi juga kena dia salah satu daripada basuhan kita dengan ayak tanah. Nah, situ problem dia duduk situ lah. Problem dia, kalaulah kena situ, maka lantai kita pun perlu ditanahkan semula. Lantai kita pun perlu disanahkan semula. Maksudnya kena simbah juga ayak tanah atas lantai kita. Kena simbah juga ayak, kena simbah juga kaki seluar kita dengan ayak tanah. Kena basuh juga kaki kita sekali dengan ayak tanah. Sebab basuhan yang pertama tu kita guna ayak biasa. Tapi kalau kita gunakan basuhan yang pertama tu air yang dicampurkan dengan tanah, maka ayak tanah tu yang kena tempat-tempat lain tu. Wah, yang kita guna ayak yang kita gunakan air yang dicampurkan dengan tanah. Kita simbah atas selipar kita contohnya, tapak selipar kita. Maka ayak tu, ayak tanah ha, jatuh kat tempat lain pun ayak tanah ha. Jadi tidak ada tuntutan untuk kita tanahkan semula tempat tersebut. Kita tak perlu guna ayak tanah yang lain untuk basuh tempat tersebut, sebab yang kena ke dia tu ayak tanah. Maka campur dengan ayak mutlak yang lain ni lah. Satu, faham tak masalah tu? Faham. Okey, kemudian sekiranya yang terpercik pada satu tempat tersebut, maka dia wajib dibasuh. Dia wajib dibasuh dengan baki basuhan yang tinggal. Ma baqiya minal ghasalat, disebut dalam kitab-kitab Arab. Ma baqiya minal ghasalat, maksudnya kalau yang terpercik contohnya, kita duduk basuh, duduk jaga-jaga, tiba-tiba basuhan yang kelima percik ke dinding. Basuhan yang kelima percik ke dinding. Maka di dinding tu tadi basuhan yang kelima yang terpercik, maka dia ada dua lagi, dua kali basuhan lagi lah yang perlu dibasuh, yang perlu dibasuh pada tempat saya. Dan juga dua kali itu jugalah yang perlu dibasuh pada tempat yang terpercik, sebab tu percikan yang kelima. Faham? Ha, habis saja nak cakap tu ya. Nampak? Ha, jadi ya. Ya, contohnya apa?
Tak jurih lah. Jadi tak ada sebab wasah dah tak ada. Sebab tu syarat dia. Basuhan yang pertama tu dikira sama ada selepas daripada kita hilangkan ain dengan wasah pada awal. Ataupun basuhan yang pertama tu sendiri yang menghilangkan ain dan wasah. Maksudnya kena jadi, kena pindahkan dia daripada hukum aini kepada hukum hukmi dulu. Cara basuhan najis secara umumnya, dia mesti memindah, dia mesti tukar status mutanajis tu dulu. Kena bagi tak ada ain najasah dan wasaf sifat-sifat najis kat situ, barulah boleh cerita pasal izalah. Barulah boleh cerita pasal izalah. Maka sebab sini yang kita sebut tadi ni, basuhan yang keberapa sekalipun yang dikira sebagai basuhan yang pertama, basuhan yang menghilangkan ain dan sifat-sifat najis. Basuhan yang menghilangkan ain dan sifat-sifat najis. Dan yang lebih aulanya, kita buang dulu ain tersebut dengan perkara yang lain selain daripada ayak lah. Sebab selagi mana ayak duk kena ain najasah tu, dia kekal dengan hukum najis. Dia kekal dengan hukum najis. Jadi buangkan dulu, kikih dengan kayu ke, dengan tisu ke, dengan apa ke, bagi hilang dulu segala jirim dia, segala diri dia dan segala sifat-sifat dia, barulah kita mula basuhan. Maka dia lebih dia lebih sempurna dan dia lebih menjaga. Itu. Itu kaifiat yang kita nak sebut sini. Untuk mencampurkan tanah dengan air, nak bagi faham dulu, nak bagi faham yang afdalnya ialah yang pertama. Sebab dia, sebab dia saat ni ya. Sebab kalau percik tanglin pun, tempat tanglin tu tidak lagi berhajat kepada tatrib, tidak lagi berhajat kepada air yang ditanahkan. Tu yang sebutkan al-afdalu fil ula. Yang afdalnya ialah digunakan air yang dikeruhkan dengan tanah tersebut pada basuhan yang pertama. Kemudian yang kurang sikit afdal, thumma fi ghairil akhirah. Kemudian pada selain akhir, yang kedua ataupun yang ketiga, yang keempat, yang kelima ataupun yang keenam. Dua, kemudian yang kurang afdal, yang paling kurang afdal ialah kita letakkan basuhan tanah tersebut pada basuhan yang terakhir, yang ketujuh tu kurang afdal. Sebab lepas pada basuhan tanah tu, kita berhajat kepada basuhan lain lah. Dah yang tanah, dah yang tanah. Melainkan kalau kita tak kisah dengan yang tanah, tak apa. Tapi ghalibnya kita akan basuh lain dengan yang mutlak balik lah, dengan yang hak putih, hak jernih elok ni balik lah. Sebab tu yang afdalnya ialah dimulakan dengan basuhan tanah. Kemudian yang kurang sikit afdal daripada tu, mana-mana satu basuhan daripada basuhan yang kedua sampai yang keenam. Dan yang paling kurang afdal ialah campuran tanah tu ditangguhkan sampai basuhan yang ketujuh. Tu dia punya tertib afdal penggunaan air yang dicampurkan dengan tanah. Baik, selesai. Situ. Cara untuk mencampurkan air dengan tanah ada tiga kaifiat. Ada tiga kaifiat. Nah itu. Yang pertamanya ialah kita campurkan sebelum daripada dituangkan kepada tempat yang kita nak bersihkan. Air, tanah dicampurkan ke dalam air, ataupun tanah ataupun air kita masukkan tanah ke dalam dia, kacau dulu bagi keruh, kemudian baru kita tuang ke atas tempat yang nak dibersihkan. Ni satu kaifiat. Kaifiat yang kedua, kita letakkan ayak dulu, kemudian kita letak pula tanah pada tempat tersebut. Tuang ayak bagi basah, kemudian tuang tanah atas tu, tonyoh tanah atas tu lah, tonyoh bagi, keruh ayak yang dah ada dekat situ. Tu kaifiat yang kedua. Kaifiat yang ketiga, tuang tanah dulu, letakkan tanah dulu pada tempat yang nak dibasuh tu, kemudian tuang air atas dia pun sah. Jadi boleh tiga-tiga cara. Sama ada cara yang pertama, iaitu kita keruhkan dulu air dengan tanah sebelum kita tuang kepada tempat yang kita nak basuh. Ataupun kita letakkan tanah dulu, kemudian kita bubuh, kita letakkan air dulu, kemudian kita masukkan tanah. Ataupun yang ketiga, kita tanahkan dulu, kemudian baru kita campurkan dengan air atas tempat tersebut. Dan slipper kita, tapak slipper kita, sama ada tanah tu kita masuk dalam kita punya cebok, keruhkan, kemudian baru kita simbah, satu kaifiat. Ataupun slipper kita tu kita letak dulu, kita basuh jirih dulu bagi ada air atas tapak slipper kita tu, kemudian baru kita tanahkan. Kemudian kacau sikit lah bagi rata, bagi sampai kita kata setiap juzuk tanah tu, setiap air, setiap juzuk keruh tanah tu sampai kepada setiap tempat yang kita nak basuh. Ataupun kita letak tanah dulu atas tapak slipper kita, kemudian baru buah ayak. Kemudian kacau lah, kacau sikit, tonyoh sikit dan sebagainya. Baik, bukan tonyoh sangat lah.
tonyo sikit dengan sesuatu dan sebagainya untuk menggaulkan air dengan tanah tersebut. Ini tiga kaifiat yang boleh ketiga-tiganya. Habis. Dalam sebahagian kitab ditafsirkan sikit cara campuran tanah dengan air tu. Dia ada tafsiran yang lebih panjang. Bahagian kitab lah. Dia ada apa nama tafsiran yang lebih detail. Dan di tiga tadi kena ingat kaedah dia ikut susunan. Sebab satgi celaru. Dan campur dulu air dengan tanah, kemudian baru jirih. Satu. Yang kedua, tan ayak dulu, kemudian buh tanah. Bagi ayak tu apa nama berada pada tempat tu, dengan bahawa ayak tu boleh ditakung lah pada tempat tersebut, kemudian baru masukkan tanah. Ataupun yang ketiga ialah kita letakkan tanah dulu pada tempat tersebut, kemudian baru kita masukkan ayak. Kena ingat bagi elok tiga susunan ni. Jangan tukar. Ayak dan tanah dicampur sekali kemudian dijurihkan. Ayak dulu baru tanah. Yang ketiga, tanah dulu baru ayak. Tiga ni. Kena ingat betul dia punya susunan dia. Sebab kita nak tafsirkan ikut sebahagian kitab yang lebih detail. Kaifiat untuk menggunakan ketiga-tiga ni. Sebahagian kitab memisahkan. Dia ada tafsiran. Iaitu ketiga-tiga ni boleh digunakan. Kalaulah pada tempat tersebut tidak ada jirim dan wasaf. Kalaulah pada tempat tersebut tidak ada jirim dan wasaf. Diri najis tak ada kat situ. Sifat-sifat najis pun dah tak ada kat situ. Dengan bahawa dia dah jadi hukmi. Dengan bahawa dia dah jadi hukmi. Ni boleh guna ketiga-tiga. Kalaulah pada tempat tersebut ada jirim dia, ataupun ada jirim dia dan wasaf dia. Kalau tempat tersebut ada jirim dia, ataupun pada tempat tersebut ada jirim dan wasaf. Jirim saja, tak ada wasaf. Contohnya benda tu dah kering lah. Lekat itu kering. Tak ada warna, tak ada rasa, tak ada bau yang melekat dah. Ataupun ada jirim dan wasaf. Ada jirim dan wasaf. Maka memadai cuma maka tidak memadai ketiga-tiganya. Ketiga-tiga kaifat tu tidak memadai. Dia perlu hilangkan dulu. Dia perlu hilangkan dulu ain dan juga wasaf tersebut. Barulah boleh dibasuh dengan salah satu daripada tiga cara. Dua. Kalaulah yang ada pada tempat tersebut, tapak selipar kita itulah kita kata, ada wasaf saja. Ada wasaf saja. Ada sifat saja. Jirim tak ada lah. Tapi ada tinggal bau, warna ataupun rasa najis mughallazah tersebut. Maka kalau tinggal wasaf saja, ada dua kemungkinan. Yang pertamanya, tempat tersebut dia kering. Tapak selipar kita tu kering. Mahal tu. In kanal mahallu jaffan. Kalau tempat tersebut kering, maka memadai setiap daripada tiga kaifiat tersebut. Ketiga-tiganya boleh digunakan. Ketiga-tiganya boleh digunakan. Kalau yang tinggal cuma wasaf saja dan tempat yang nak dibasuh tu kering. Kalaulah apa nama tempat yang nak dibasuh tu basah, hanya tinggal wasaf dan tempat yang nak dibasuh tu basah, maka memadai dua kaifiat yang pertama, tidak memadai kaifiat yang ketiga. Mana dua kaifiat yang pertama? Kita campurkan air dengan tanah baru kita jurih, ataupun kita letakkan ayak dulu baru buh tanah. Ini memadai. Tak memadai kalau kita tanahkan dulu tempat tersebut baru kita masukkan air. Ini tidak memadai. Nah, ni kalaulah yang tinggal pada tempat tersebut sifat najis dan tempat tersebut basah. Tempat tersebut ratban, basah. Ni detail yang lebih panjang lah. Ni detail yang lebih panjang berkaitan dengan tiga kaifiat tersebut. Dia yang mudahnya kita ikut standard biasa. Hilangkan dulu jirim dan wasaf.
hilangkan jirim najis, hilangkan sifat najis, warna, rasa dan bau. Kemudian ketiga-tiganya memadai. Kemudian ketiga-tiganya memadai. Nah, gitu. Baik. Kemudian kata wal khinziru kal kalbi. Dan bermula anjing dan bermula khinzir itu, babi itu, kal kalbi, maksudnya ka hukmil kalbi. Seperti hukum anjing, iaitu pada pihak mughallazahnya lah. Pada pihak hukum dia mughallazah, dan pada kaifiat menghilangkan najasah tersebut. Pada kaifiat izalatin najasah. Sama aja. Ya tu. Ni qaul yang mu'tamad dalam mazhab kita lah. Khilaf bagi Imam Nawawi. Imam Nawawi ada ikhtiar dia. Dalam salah satu daripada ikhtiarat Imam Nawawi, Imam Nawawi mengatakan apa nama, babi tidak najis sebagai najis mughallazah. Sebab tak ada nas yang jelas yang menceritakan tentang kenajisan babi. Itu ikhtiar Imam Nawawi di luar mazhab. Di luar mazhab. Adapun yang di dalam mazhab yang mu'tamad, Imam Nawawi sendiri menakalkan qaul yang mu'tamad dalam mazhab, anjing babi itu hukumnya seperti anjing. Huraiannya panjanglah, perbahasannya panjang, pasal apa sama huruf panjang. Itu berhajat kepada kita tilik rujuk dalam kitab-kitab yang lebih panjang perbahasan dan juga huraian terhadap dalil dia. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, kita ringkaskan, yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i hukum babi ialah seperti anjing. Imam Nawawi ada ikhtiar yang sendiri keluar daripada mazhab Syafi'i, babi itu hukumnya seperti mutawasithah yang lain. Itu apa nama, di luar daripada mazhab Syafi'i. Dia bukan satu qaul dalam mazhab Syafi'i, dia ikhtiar Imam Nawawi di luar mazhab. Itu. Hatta Imam Nawawi sendiri ketika meriwayatkan tentang mazhab, contoh dalam Minhaj dan sebagainya, dia akan sebut anjing itu, babi itu hukumnya seperti anjing. Wal khinziru kal kalbi alal mu'tamad. Itu pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Cuma Imam Nawawi kata, aku ada pendapat aku sendiri di luar mazhab. Perbahasan tentang ikhtiar a'imah, dia ada perbahasan khusus. Maksudnya sesuatu yang menjadi pilihan hasil kaji sebahasa mana-mana imam, mana-mana tokoh, dia sekiranya berlawanan dengan kaedah mazhab, maka dia di luar daripada mazhab. Dia ijtihad dengan caranya sendiri. Nah, tu perbahasan asing pula lah, perbahasan tentang ikhtiar a'imah. Itu. Habis, yang utama dalam mazhab, anjing itu, babi itu hukumnya seperti anjing. Wal khinziru kal kalbi. Bermula khinzir itu seperti anjing. Dua pihak lah, satu pada pihak najasah dia. Dia mughallazah, hayyan wa mayitan. Ketika hidup dan ketika mati dia mughallazah. Yang keduanya dia izalatun najasah, kaifiat izalatun najasahnya seperti mana anjing juga. Iaitu sab'an ghasalatin. Tujuh kali basuhan, ihdahunna biturabin, ataupun ihdahunna biturabin, salah satunya dengan air tanah. Selesai. Kemudian masuk dalam pembahagian yang kedua, iaitu pembahagian najis mukhaffafah. Pembahagian najis mukhaffafah. Nah, tu. Biasanya ulama meletakkan kaedah izalatun najasah ni yang pertama dengan mughallazah, sebab dia berat. Sebab dia berat, maka diletakkan hukum mughallazah dulu. Dan kemudian akan diletakkan dengan hukum hukum mukhaffafah. Hukum mukhaffafah. Sebab apa tak hukum mukhaffafah? Yang pertama sebab dia sikit, di satu saja. Yang keduanya dia tidak kekal. Budak tersebut kencing dia mukhaffafah. Bila mana tak cukup syarat, takkan jadi mukhaffafah, akan jadi mutawasithah. Ataupun bila mana dia dah melepasi had umur yang dibenarkan, dia akan jadi mutawasithah. Maka dia tak kekal. Tu letak apa nama mukhaffafah yang kedua dalam susunan. Dan diletakkan, ditakhirkan, dilewatkan perbincangan tentang mutawasithah sebab dia banyak. Sebab dia banyak dan hukumnya kekal. Ini sebab yang sikit tu kalau letak hujung dia lupa. Dia bincang banyak dah, kemudian bincang sikitlah tak ingatlah. Ini letak dulu. Sebab dia sikit, dia satu, dan dia tak kekal. Dia tak kekal hukum mukhaffafah tu selama-lamanya. Itu cara susunan lah. Kalau kita susun mukhaffafah dululah. Kalau ikut kita punya logik kita, kita susun mukhaffafah dulu ringan, kemudian mutawasithah, sederhana berat, tak ringan sangat, tak berat sangat, baru kita letak mughallazah yang lah, sebab dia yang paling
berat, ataupun kita tak yang paling berat dulu, kemudian mukhaffafah, kemudian mutawasithah yang sederhana, kemudian baru yang ringan. Itu kalau susunan kita lah. Tu sebahagian daripada kitab ikut susunan tu, sebahagian kitab disusun macam ni. Disusun macam ni. Letak mukhallazah dulu sebab dia yang berat. Dia berat. Jadi kena settle dia dulu. Kemudian letak apa nama mutawasithah mukhaffafah sebab dia satu dan juga dia tak kekal. Dan letak mutawasithah yang last sebab dia yang paling banyak. Dia yang paling banyak. Nabi. Ni bahagian yang kedua. Aqsam izalatun najasah yang kedua, iaitu najis mukhaffafah, najis yang ringan. Berat, sederhana dan ringan tu dia merujuk kepada cara basuhan lah. Cara basuhan. Apa maksud basuhan najis yang berat? Berat cara nak basuh. Apa maksud najis yang ringan? Ringan cara nak basuh. Apa maksud najis yang sederhana? Tak berat sangat macam mughallazah, tak ringan sangat macam mukhaffafah pada urusan membasuhnya. Itu maksud ringan, berat dan sederhana tu. Najis mukhaffafah, najis yang ringan, maksudnya najis yang mudah untuk dibasuh, najis yang mudah untuk dihilangkan, ialah wama tanajjasa bi baulin bi bauli sabilin wama tanajjasa bi bauli sabiyin lam yat'am illa al-labana. Dan sesuatu yang tanajjasa, sesuatu yang jadi najis, yang jadi mutanajis, jadi mutanajis bi baulin ai bi mulaqati baulin lah, dengan bersentuhan, dengan bertemu kencing kanak-kanak laki-laki, sabiyin, kencing kanak-kanak laki-laki. Itu. Maka bila sebut kata kencing, keluarlah selain daripada kencing, berak, muntah, darah, nanah dan sebagainya tak masuk bila sebut kata baul. Bila sebut kata sabiyin, kanak-kanak laki-laki, maka keluarlah kanak-kanak perempuan, dan keluar jugalah kanak-kanak khunsa kalau ada. Itu. Masuk juga pada kata sabiyin ialah kanak-kanak laki-laki yang umur dia kurang daripada 2 tahun. 2 tahun qamariyah tahdidan. 2 tahun qamariyah bilangan hijri tahdid secara tepat. Tu baru kata sabi. Itu. Jadi tak sebut dah sini. Duna sanataini qamariyaini tahdidan tak sebut dah sini. Sebab kata bila kata sabi dia kanak-kanak yang bawah daripada umur dia 2 tahun. 2 tahun tu dikira dengan tahun hijri, tahun kiraan bulan qamariyah tahdidan secara tepat. Jadi sabiyin tu sabiyin duna sanataini qamariyaini tahdidan. Tentang dia gitulah. Sabiyin ai duna sanataini qamariyaini tahdidan. Tu kait dia. Lagi lam yat'am, tidak makan ia kanak-kanak tersebut illal labana, melainkan susu. Tidak makan melainkan susu tu ala wajhi taghadhi, ala wajhi taghadhi, atas jalan mengenyangkan, atas jalan mengenyangkan. Kena kait lagu tu lam yat'am ala wajhi taghadhi, tidak makan atas jalan mengenyangkan. Illa labanah, melainkan susu. Maka sekiranya dimakan sesuatu yang lain daripada susu tapi bukan dengan jalan mengenyangkan, tak ada masalah. Contohnya kita bagi jamu kurma kat dia. Sebab tu jamu kurma sebab nak tahnik, tak ada masalah. Kita jamu sesuatu yang lain kat dia selain daripada susu. Pasal apa? Sebab untuk berubat ditadawi dia panggil. Tak apa. Dia masih tidak menghilangkan makna ataupun ta'rif bagi najis mukhaffafah. Sebab tak makan sesuatu tersebut, tak makan sesuatu atas jalan mengenyangkan. Syarat dia ala wajhi taghadhi. Maka tak ada masalah lah kalau selain di perjalanan taghadhi. Contohnya tabaruk, tahnik ataupun jalan tadawi, berubat dan sebagainya, maka tak kisah. Dia tak memberi mudarat. Dia tidak menghukum apa nama najis mukhaffafah ini menjadi mutawasithah. Kalau tak cukup mana-mana satu daripada syarat-syarat ataupun qaid-qaid yang disebutkan tadi, maka hukum najis tersebut ialah najis mutawasithah. Air kencing yang tak cukup ataupun sesuatu najis yang keluar daripada kanak-kanak yang bukan dengan makna yang diletakkan ini, maka dia mukhaffafah, dia mutawasithah, dia bukan lagi mukhaffafah. Contohnya bukan kencing,
Berak, berak tu mutawasitah. Muntah, muntah tu mutawasitah. Darah, nanah dan sebagainya mutawasitah. Sebab dia bukan kencing. Dia bukan kencing, kencing tu kencing kanak-kanak laki-laki. Kalau kencing kanak-kanak mutawasitah, kanak-kanak perempuan mutawasitah. Kanak-kanak laki-laki tersebut mestilah yang kurang umurnya 2 tahun secara tepat dengan kiraan bulan Hijri, dengan kiraan tahun Hijri. Kalau dah lebih daripada 2 tahun mutawasitah. Kalau apa nama ada, kalau lebih daripada 2 tahun maka dia mutawasitah. Walaupun dia kencing kanak-kanak laki-laki, walaupun dia kencing kanak-kanak laki-laki, ada. Walaupun dia kencing kanak-kanak laki-laki. Kalau lebih daripada usia dia 2 tahun secara tepat, secara genap dengan kiraan tahun Hijri. Itu. Air kencing tersebut juga mestilah daripada makanan daripada kanak-kanak yang tidak makan sesuatu pun atas jalan mengenyangkan selain daripada susu. Selain daripada susu. Maka tak ada masalah kalau tak memberi mudarat, dia tidak mengubah hukum mutawasitah, hukum mukhaffafah sekiranya dia makan atas tujuan yang lain, contohnya seperti mana berubat, contohnya seperti tahnik dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi kalau dia makan sesuatu yang lain atas jalan mengenyangkan, contohnya jamu pisang kat dia, kenyang lah. Nak berubat pun bukan, nak tahnik pun bukan dan sebagainya, bukan, memang nak pergi makan lah, teriak jamu pisang, kenyang. Ataupun jamu ayam milo, jamu ayam sirap dan sebagainya, atas jalan mengenyangkan, maka dia tidak lagi menjadi hukum apa nama mukhaffafah, dia berubah jadi hukum mutawasitah. Dia berubah jadi hukum mutawasitah. Nah itu. Melainkan susu. Ha, masuk dalam perbincangan melainkan susu. Susu apa? Susu siapa-siapa pun. Tak disyaratkan susu ibu dia. Tak disyaratkan susu manusia. Hatta tak disyaratkan susu yang halal. Ha, dia tak syarat susu ibu. Satu. Dia tak syarat susu manusia. Dua. Dia tak syarat susu yang halal, susu yang suci. Tak juga. Bolehlahkah? Maksudnya kalau bukan susu ibu dia, susu orang lain pun, susu mak menakan dia ke, susu apa nama, apa nama, orang ajnabiah yang ada anak lain yang menyusukan dia dan sebagainya, tak kisah. Tak syarat susu ibu. Dan tak syarat susu manusia. Susu lembu pun tak apa, susu kambing pun tak apa, susu unta pun tak apa, susu kerbau pun tak apa, susu apa pun tak apa. Tak syarat susu manusia. Dan tak syarat susu yang suci. Susu yang najis pun tak apa. Susu najis juga lah. Contohnya susu daripada anjing dan babi, contoh. Ataupun susu haiwan yang tidak dimakan daging dia. Tak kita bincang sebelum ni. Susu haiwan yang tak dimakan daging dia hukumnya najis. Susu kelawak ke, susu rimau ke, susu kucing ke, apa ke, jamu ke anak tu pun tak ada masalah. Asalkan susu. Ha, tu dengan tiga kait tu. Walaupun bukan susu ibu dia, walaupun bukan susu adami manusia, walaupun bukan susu yang tahir, walaupun bukan susu yang suci, maksudnya susu yang najis. Tang jamu tu haram lah, tapi bukan haram ke budak tu lah, haram ke orang yang jamu lah, bukan jamu susu yang najis. Tapi bila bincang tentang dia, adakah dia mengeluarkan kencing dia daripada mukhaffafah pun tidak? Tak. Dia masih kekal dengan hukum hukum mukhaffafah sebab dia susu. Itu sebab dia susu. Walaupun susu yang dijadikan sabuk. Walaupun susu formula. Dengan syarat tak ada campuran yang lain yang untuk tujuan mengenyangkan. Kalau masuk sesuatu, contohnya pengawet untuk mengekalkan, untuk islah dia panggil dalam syarah minhaj disebut sesuatu yang dimasukkan untuk islahkan susu tersebut, pengawet dan sebagainya untuk bagi kekal tahan lama kan, dia tidak memberi mudarat. Tapi kalau masuk yang lain, masuk vitamin H nu, masuk vitamin H ni, masuk apa nama unsur nu, masuk unsur ni, itu memberi mudarat. Susu formula yang tak masuk apa-apa, gula awak masuk tak jadi dah. Maka dia jadi susu, dia jadi ayam kencing budak-budak laki-laki tersebut, dia jadi mutawasitah. Tapi kalau susu tepung saja, susu tepung ni, susu lembu ke, susu kambing ke, susu kerbau ke, susu orang ke, apa ke, susu tepung yang cuma dimasukkan pengawet saja. Pengawet ke, ke apa bahan bagi, bahan bagi tahan lama tu? Pengawet kan? Ha, nak bagi tahan lama tu, tu tak apa. Sebab tujuan dimasukkan benda tu untuk memberikan jangka masa yang lebih panjang pada susu tersebut, untuk memanjangkan jangka hayat dia, tak apa.
Tapi kalau masuk hal lain bukan dengan tujuan itu, tak dibenarkan. Maka dia keluar daripada susu yang dibenarkan untuk menjadikan air kencing kanak-kanak tersebut air kencing yang mukhaffafah. Itu kena pergi jelas dalam bak susu ni. Maksudnya susu tepung tak apalah. Tapi susu tepung yang tak apa tu kena ada perincian yang tepat. Dia susu khalis. Susu tepung saja. Susu tepung saja. Itu. Dia tak ada campuran gula, dia tak ada campuran vitamin hak nu, tak ada campuran vitamin hak ni, dia tak ada campuran kurma, dia tak ada campuran apa-apa, tak ada. Dia cuma susu tepung yang dimasukkan bahan untuk memanjangkan hayat susu tu saja. Tak apa, tak ada masalah. Nah, itu. Baik. Maka tu maksud susu dia. Maka dengan qaid yang tadi ni, daripada ayat kencing kanak-kanak laki-laki yang kurang umur dia daripada 2 tahun tepat dengan kiraan tahun hijri, yang tidak makan sesuatu atas jalan mengenyangkan melainkan susu, maka yang macam tu dipanggil najis mukhaffafah. Maka sesuatu yang kena najis mukhaffafah tersebut, contohnya lantai, contohnya kain lampin, contohnya baju kita yang duk dukung dia, contohnya kain pelikat kita, maka sesuatu yang terkena dengan najis mukhaffafah lagu tu, lantai dan sebagainya. وَمَا تَنَجَّسَ بِبَوْلِ صَبِيٍّ لَمْ يَطْعَمْ إِلَّا اللَّبَنَ يُنْضَحُ بِالْمَاءِ. Dipercikkan, yundah, dipercikkan bilma'i, dengan air. Dipercikkan dengan air ni air ma'al ghalabah, serta lebih ayak daripada kawasan yang kena tu lah. Lebih ayak. Al-ma'al ghalabah bi'an yakun al-ma'u akthar minal baul. Mesti lebih ayak daripada kuantiti yang kencing tu. Air yang dipercikkan mesti lebih daripada kuantiti air kencing yang tinggal kat situ lah. Dia kena faham gelok konsep dia. Kena bagi ayak kencing tu tak ada dulu kat situ. Jangan silap faham. Kan kita sebut tadi pada awal fasal tadi ni, setiap satu perbincangan ni dia bermula dengan sesuatu tu, kalau ain najasah ada, sifat dia ada dan sebagainya, kena hilangkan dulu aini. Kena pindahkan daripada status najis aini, najis yang ada jirim ataupun sifat dia, mesti dipindahkan dulu kepada hukum hukmi. Sini pun sama lah. Kalau ada yang kencing duk tangkung itu, kena ambil buang dulu yang kencing tu. Dan kena serapkan dengan kain buruk ke, dengan tisu ke, dengan apa-apa lah. Kena hilangkan dulu ain. Sini ayat kencing lah. Kena hilangkan dulu ayat kencing tu daripada tempat tu. Sampailah tak ada sesuatu kat situ. Ataupun kalau kain kita tu sampailah perah tak terbit dah ayat tu. Perah tak terbit dah ayat tu. Maka waktu tu barulah sah untuk direnjiskan dengan air. Barulah sah direnjiskan dengan air. Selagi mana ayat kencing tu duk ada kat situ, kita bubuh ayat sekolah pun tak edipah. Kita bubuh ayat setimba pun tak edipah. Sebab ayat kencing duk ada lagi. Dia akan tetap hukum dia najis. Dia mukhalazah ke, mukhafafah ke, mutawasilah, dia najis. Maka kalau ayat ain najis duk ada kat situ, kita masukkan ayat. Hukum jadi ayat tak najis juga lah, tak edipah. Dia tak menghasilkan kesan yang kita nak. Dia tak menghasilkan keputusan yang kita maksudkan. Maka cara dia ialah hilangkan dulu ain, ayat kencing tu. Serapkan dia dengan tisu ke, dengan kimuruk ke, dengan pakaian dan sebagainya. Maka contoh lantai tersebut kita bagi kering dulu, mop bagi kering dulu, kemudian barulah dipercikkan air ke atasnya dengan jumlah yang agak banyak. Dengan jumlah yang banyak, dengan ma'al ghalabah. Yundahu bilma'i ma'al ghalabah. Dipercikkan dengan air ma'al ghalabah, serta air itu banyak. Dengan bahawa kesan yang tinggal itu air lebih banyak daripada kesan tu. Air lebih banyak daripada kesan tu. Kalau yang kena tu kain kita contohnya, sapu tangan kita ke, lampin, kain lampin budak ke, budak lah bukan lampin ke? Ke ada dah? Terbit-terbit tu pampers terus ke? Ha? Pampers terus? Kalau nak pakai lampin tu, dikencing dalam lampin tu, perah dulu. Bagi tak ada dah ayat kencing, dengan bahawa kalau kita perah, tak terbit dah ayat kencing, maka baru boleh dipercikkan dengan air. Baru boleh dipercikkan dengan air. Percik tu sekira-kira ayat tu lebih banyak daripada kesan-kesan ayat kencing yang ada kat situ.
Itu masuk ma'al ghalabah. Bi'an bi'an kana al-ma'u akthar min al-baul. Itu maksud dia. Nah, dia mudah dekat tu lah. Tu tu yang dimaksudkan dengan mudah tu, mukhaffafah, ringan. Ringan untuk kaifiat izalah dia. Ringan untuk dibersihkan dia. Selesai. Habis, kemudian masuk dalam yang ketiga. Masuk dalam pembahagian najis yang ketiga, iaitu najis mukhaf mutawassitah. Ini najis yang paling banyak lah dalam kategori dia. Najis yang paling banyak pada kategori dia. Jadi diletakkan di hujung. Kemudian kata, wa ma tanajjasa bighairi dhalika, dan barang yang jadi najislah ia, sesuatu yang jadi najislah ia, bighairi dhalik, dengan yang lain daripada demikian itu. Lain daripada anjing dan babi, lain daripada baulu sabiyin tadi ni, lain daripada najis mukallazah, lain daripada najis mukhaffafah. Maksudnya najis mutawassithah lah. Fa in kanat ainiyatan, maka jika adalah ia, ia najis tu, ainiyah, najis yang bangsa aini. Najis yang bangsa aini. Apa maksud najis yang bangsa aini? Najis yang mempunyai ma lahu jirmun wa wasfun min al-awsaf. Najis yang ada jirim dia, yang ada diri dia, ataupun ada sifat dia, sama ada warna dia atau rasa dia ataupun bau dia. Wajabat izalatu ainihi, kalau najis yang ada ain dia, dipanggil najis aini, wajiblah dihilangkan akan ain dia dulu. Wa ta'mihi, dan rasanya, ni sifat lah, wa launihi, dan warnanya, warna najis. Wa rihihi, dan baunya. Maksud dengan rih sini ialah raihah. Maksud rih ialah raihah, bau najis, iaitu sifat yang kita cerap dengan deria pencium. Dia panggil aradun yudraku bisyammi, sifat yang kita cerap dengan hidung, dengan hidu, sifat hidu. Maka tu raihah, bau. Maka wajib dihilangkan dulu ain najasah tu. Bila hilang, bila hilang warna, rasa, bau dan diri najis, maka yang tinggal itu ialah hukum najis. Dia panggil najis hukmi. Jadi najis ada dua lah. Satu najis aini. Najis aini maksudnya benda tersebut, diri najis tu ada dekat situ. Diri najis tu ada dekat situ. Ataupun tak ada diri najis pun ada sifat najis kat situ. Ada bau dia, ada warna dia, ataupun ada rasa dia. Bila hilang semua tu, yang tinggal cuma hukum najis, maka disebut sebagai najis hukmi. Betul. Maka wajib dihilangkan dulu sebelum daripada izalah, sebelum daripada membersihkan tempat tersebut, bagi suci balik. Wajib hilang. Kalaulah hilang semua tersebut dengan sekali basuh je memadai, ya? Sekali kita curah yang, ya? Hilanglah ain najis, hilang juga wasaf najis, madah. Dan sunat ditambahkan basuhan yang kedua dan yang ketiga. Ini hak wajib. Disebut ni wajabat izalatu ainihi walau wa ta'mihi, izalatu ainihi wa ta'mihi wa launihi wa rihihi. Yang wajib, yang wajib ialah basuhan walaupun dengan sekali basuh. Walau bi ghuslatin wahidah, walaupun dengan basuhan yang satu. Sekali basuh, ya, suci. Settle. Hak tu hak wajib. Sunat ditambahkan ke basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga. Hak tu. Basuhan yang kedua yang ketiga ni, kalau kita ingat balik dalam takrif taharah hak dulu, dia ma ala surati izalatin najasah. Kan dalam takrif taharah dulu, apa? Rafu hadatsin au izalatin najisin au ma au ma fi ma'nahuma au ma ala suratihima. Ni ma ala surati izalatin najasah. Kena ingat balik takrif tu. Takrif tu penting tu. Habis, maka wajib dihilangkan diri najis, zat najis, dan juga sifat-sifat najis, warna, rasa dan baunya. Kalau tak hilang, kalau tak hilang dia ada cerita dia. Wala yadurru baqa'u launin aw rihin asura zawaluhu. Dan tidak memberi mudarat. Tidak memberi mudarat maksudnya jadi suci lah. Wala yadurru ay fit tuhri, pada jadi suci. Ataupun fi taharatihi, itulah. Pada hukum sucinya.
tak memberi mudarat, maksudnya dia akan jadi suci juga, dia dikira sebagai suci juga. Baqa'u launin, kekal oleh warna. Takdir ay wahdahu, ini takdir ay wahdahu, kekal oleh warna sahaja, satu-satunya wahdahu, satu-satunya. Aurihin atau atau baunya, raih tadilah dengan maksud raihah, ataupun raihah, raihatin ataupun baunya. Takdir yang pertama lah ay wahdahu, satu-satunya. Jadi au kat situ, au apa nama, ditakhir, au litanwi', au litanwi'. Wa imma ada warna dia saja ataupun wa imma ada bau dia saja, tak boleh ada dua-dua, satu je. Sama ada ada warna dia saja ataupun ada baunya saja, maka tak memberi mudarat. Kekalnya warna sahaja ataupun kekalnya bau sahaja pada hukum suci tempat yang mutanajis tersebut, asura zawaluhu, yang susahlah oleh menghilangkannya, yang susahlah oleh menghilangkannya, susah nak hilang, dipanggil ta'assur fi halati ta'assur, baqa'i launin au baqa'i rihin fi halati ta'assur, dia panggil pada semasa sukar untuk menghilangkannya. Apa maksud sukar untuk menghilangkannya? Sukar maksud hilangkan, maksudnya dengan maksud tidak hilang, tidak hilang dengan kikisan, kita kikih dengan kuku ataupun kita tonyoh. Dalam kitab Arab disebut bi apa nama, apa nama, dalam kitab tu bihattin au qarsin, sama ada dengan kita kita kikih, kikih maksudnya kikih dengan kuku, kita kikih dengan kuku ataupun kita qars, kita gonyoh, tak hilang walaupun dah buat lagu tu sebanyak 3 kali, dah tenyih 3 kali, dah kikih 3 kali, tak hilang juga warna, tak hilang ataupun baunya sahaja tak hilang, tonyoh dah qars 3 kali, tak hilang juga, maka tu dia masuk hal ta'assur, hal ta'assur, hal ta'assur. Itu sebagian ulama kata tak wajib menggunakan sabun ataupun sebagainya. Sebagian ulama kata wajib isti'anah, khilaf itulah. Sebagian ulama kata wajib isti'anah bin nahwi sabun, sebagian ulama kata la yaj wa la tajibul isti'anah bin nahwi sabun. Ada pendapat ulama kata wajib menggunakan sabun hilang, tengok hilang ke tak. Sebagian ulama kata tak wajib menghilangkan sabun, tak wajib menggunakan sabun dan seumpamanya pada hilang ataupun tidak hilang. Itu sebab benda tu sama ada wa imma dia susah dapat ataupun wa imma dia tak ada pada tempat tersebut. Jadi tak wajib, pendapat yang kita pakai tak wajib guna sabun, tak wajib guna sesuatu peluntur dan sebagainya, softline ke apa, tak, tak wajib kan. Memadai dengan kalau kita kikih dengan kuku 3 kali tak hilang bau dia ataupun tak hilang warna dia, ataupun kita tonyoh 3 kali tak hilang bau dia ataupun tak hilang warna dia, maka dia masuk dalam halati ta'assur, situasi yang sukar, maka hukum dia suci, hukum dia suci, hukum dia suci. Ni kalau kekal warna saja ataupun kalau kekal bau saja. Dia ada lagi 2 ciri dia tadi ni, ainiyah tadi ni, iaitu rasa dan ain, rasa dan ain. Dia kata wa yadurru baqa'uhuma, dan memberi mudarat lah, maksudnya fi taharatihi, memberi mudarat pada taharah, maksudnya tak jadi suci, tak jadi suci lah baqa'uhuma, kekal kedua-duanya. Baqa'uhuma, dhamir huma kembali pada launin wa rihin. Kalau warna apa ada, bau apa ada, maka tak suci. Sebab kewujudan dua-dua serentak menunjukkan adanya najis kat situ. Dia kuat menunjukkan wujudnya najis pada tempat tersebut. Sebab ada dua-dua serentak. Itu. Awit ta'mi wahdahu, ataupun rasa sahaja. Kalau ada rasa sahaja pun, tak suci. Masih lagi belum dihukumkan dengan suci. Sebab rasa, sifat yang kuat yang ada pada diri najis. Kita pegang tu rasa duk belengah.
berlendir dan sebagainya. Itu kalau rasa dengan tangan lah, ataupun kita rasa dengan lidah, masih ada lagi rasa dia pun dia juga. Andai kata kita cap dengan lidah kita, muka dia ada rasa tu pun dia juga. Maka kalau kekal rasa, walaupun rasa saja, warna tak ada dah, bau tak ada dah, maka hukum najis masih kekal. Hukum najis masih kekal. Gitu. Maka pada ketika ni wajib dihilangkan rasa tersebut, walaupun dengan menggunakan bantuan sabun dan sebagainya. Sini qaulan wahidan. Walau bisti'anati nahwi sabun. Walaupun kita terpaksa gunakan sabun dan sebagainya. Kalau tak ada sabun wajib cari. Kalau tak ada sabun wajib. Kalau orang jual wajib beli. Yang betara tu. Sabun ke bahan-bahan lain yang boleh digunakan untuk menghilangkan rasa najis tersebut. Dia tak akan jadi suci melainkan rasa tu hilang. Kalau pakai sabun dah tak juga. Duk ada juga rasa tu. Tonyoh pun duk ada juga rasa tu. Kikih pun duk ada juga rasa tu. Pakai peluntur yang lain pun duk ada juga rasa tu dan sebagainya. Maka situ dipanggil hal ta'azzur. Tadi ta'assur. Susah. Ini ta'azzur. Ta'azzur. Maksudnya apa nama, tak mampu untuk dihilangkan. Rasa tersebut tak mampu untuk dihilangkan. Maka bila tak mampu untuk dihilangkan, melainkan dengan putong, melainkan dengan qat'i. Satu-satunya cara nak hilangkan rasa tersebut, kena potong kawasan tu. Kain mudahlah. Kain dan sebagainya. Kalau nak pergi hilang rasa dia, kena kerat bang. Tak payah buat apa dah. Sabun pun tak hilang rasa dia. Dan sabun beberapa kali pun duk ada lagi rasa. Rasa lendiak-lendiak ni contohnya. Duk ada lagi rasa lendiak-lendiak banyak kali dah. Kikih pun duk ada lagi rasa lendiak tu. Apa nama dan sebagainya tu, kalau kita rasa dengan tangan lah. Ataupun kalau kata anda kata kita letak dengan lidah pun, masih lagi duk rasa najis tu. Masih lagi duk rasa tu. Sampailah tak boleh buat apa, melainkan kena potong ya. Maka ketika tu dipanggil halah ta'azzur dengan zal. Halah ta'azzur. Keadaan uzur. Maka keadaan uzur, hukum dia dimaafkan. Hukum dia dimaafkan. Jadi beza. Hal ta'assur tadi ni hukum dia suci. Sebab tu dia la yadurru. Kita terdiri dengan fi taharatihi. Hukum dia suci. Kalau hal ta'assur, iaitu keadaan situasi di mana yang tinggal hanya baunya saja ataupun hanya warna dia saja. Kita dah cuba tonyoh dah, kita dah cuba gosok dah, kita dah cuba kikis dia, masih lagi ada. Maka ketika tu dipanggil ketika ta'assur, ketika sukar. Maka hukum dia suci. Adapun kalau ketinggal hanya warna, hanya rasanya saja, ta'muhu, hanya rasanya saja, dah guna sabun pun tak hilang, tonyoh pun tak hilang, kikih pun tak hilang dan sebagainya, melainkan kena potong saja benda tu. Maka tu dipanggil hal ta'azzur dengan zal. Maka hukum bagi keadaan hal ta'azzur ni, halah ta'azzur, hukum dia ma'fun anha. Dimaafkan. Apa maksud dimaafkan? Dia najis. Tapi dimaafkan. Maksudnya kalau ada kemampuan kemudian pada tu untuk menghilangkan dia, wajib dihilangkan. Itu maksud yang dimaafkan. Adapun yang tadi tak, dia memang hukum suci. Ketika hal ta'asur, hukum dia suci. Dia jadi suci. Secara hakikatnya dia suci. Secara hakikatnya kewujudan warna ataupun bau yang sukar untuk dihilangkan tidak menjejaskan hukum kesucian dia. Adapun warna, adapun rasanya yang tak dapat dihilangkan melainkan dengan dipotong ataupun dibuang bahagian yang tersebut, maka dia dimaafkan. Apa maksud dimaafkan? Dia kekal dengan hukum najis, cuma dia dimaafkan. Apa maksud dimaafkan? Maksudnya kalau ada kemampuan untuk menghilangkannya pada masa yang akan datang, petang saat lagi ke, sejam lagi ke, boleh bagi hilang dia. Maka dia wajib dihilangkan. Contoh orang mai ni hantar sabun ni, sabun ni paling kuat. Maka wajib dibuatkan lagi. Wajib dihilangkan. Sebab bila ada kemampuan untuk menghilangkan dia. Buh juga. Tak hilang juga rasa tu. Maka kembali pada hal ta'azzur, dimaafkan. Hukum dia najis, dimaafkan. Ni beza halah ta'assur dengan halah ta'azzur. Keadaan yang sukar, hal ta'assur dengan sin, dengan hal ta'azzur. Halah ta'azzur dengan zal. Itu. Habis, kalau tengah jirim, jirim lagi-lagilah. Jirim wajib dihilangkan. Ini cerita pasal wasaf. Habis, bila dah dihilangkan, fa'i wa in lam yakun lin najasati ainin. Maka jika tidak adalah bagi najis itu ain. Tak adalah diri dia. Tidaklah diri dia. Maksud kata diri ni juga termasuk juga dengan sifat dia lah. Kafa jaryul ma'i 'alaiha. Nescaya memadai melalukan air ke atasnya.
lalu oleh air kat atas, maka memadai kita jirih simbah sekali saja. Memadai dah, sebab ketika tu dah berubah status dia daripada najis hukaini kepada najis hukmi. Berubah status dia daripada najis aini kepada najis hukmi. Najis dah tak ada, ain najis tak ada, sifat tak ada, warna tak ada, rasa pun tak ada, maka ditinggal, hukum najis tu masih ada. Maka kita basuh dia sekali saja. Nah tu. Maka air, maka suci tempat tersebut dan suci juga air yang digunakan untuk basuh. Ayak tu nama dia ayak musta'mal fi izalatin najasah. Masuk dalam kategori ayak musta'mal, ataupun dia ada nama khusus dia panggil air ghusalah. Ni yang dimasukkan dengan air ghusalah ataupun musta'mal fi izalatin najasah. Di musta'mal macam kita bincang dalam bab wuduk tu sama agaklah. Ha nu musta'mal fi raf'il hadas. Sini musta'mal fi izalatin najasah. Benar yang sama, maksudnya dia bukan lagi mutlak. Dia suci tapi tidak menyucikan. Dia suci tapi tidak menyucikan. Dan dia ada nama khusus disebut sebagai ghusalah. Air basuhan. Gitu. Jadi dia ada dua keadaan lah. Jarul ma' alaiha ni ada dua keadaan. Satu keadaan di mana sifat tu ada ataupun jirim tu ada. Kita basuh dengan sebab kita basuh tu dia pi. Ini satu keadaan. Najis tu ada, jirim dia ke, ataupun salah satu daripada sifat dia ke, ataupun ketiga-tiga sifat dia ada, warna ada, rasa ada, bau ada, dengan sebab kita sekali basuh ataupun berapa kali basuh pun dihilang semua. Ini satu keadaan. Suci. Dia suci. Air yang membawa najis tu, hukum dia najis mutanajis lah. Air yang membawa najis, najis hukum mutanajis. Satu bak, tu bukan air ghusalah. Ataupun diri najis dah tak ada. Ain dia tak ada, warna dia tak ada, rasa tak ada, bom tak ada. Dengan bahawa kita dah bersihkan dulu sebelum kita basuh. Buang dengan tisu ke, buang dengan wet tisu ke, buang dengan sapu tangan ke. Ataupun kita buatlah apa pun yang boleh menghilangkan segala jirim, warna, rasa dan bau yang tak ada. Cuma tinggal tak basuh saja lagi. Maka jadi hukum najis hukumi. Maka hak ni yang bila kita basuh, tempat ni suci, air lebihan tu dia panggil yang mustakmal. Ataupun air ghusalah. Ni kena faham gelok, beza lagi dua tu. Kalau air yang membawa najis tu dipanggil mutan najis. Adapun air yang kita basuh tempat yang terdapat padanya najis hukmi, maka dia cuma air tu, lebihan tu dipanggil air usalah ataupun air musta'mal fi izalatin najasah. Air yang telah digunakan untuk menyucikan najis, suci tapi tidak menyucikan. Maksudnya nak jamu orang tak ada masalah minum, gamak ah. Kalau gamak ah. Kalau gamak. Sama macam tadi lah kan. Budak kencing atas lantai, kita mop apa semua, tinggal dia punya lembab-lembab tu lah. Kemudian kita simbah ayak lah, simbah ayak ataupun spray dan sebagainya lah bagi lebihan. Lepas tu, takkan nak biang tu jalan lincin lah. Kita pun ambil dengan kain yang elok dan sebagainya, lap lah. Orang mai, perah lah ni jamu. Fadal. Suci. Dia level dia sama macam ayak milo lah. Suci tidak menyucikan. Level dia sama macam ayak teh. Tapi makruh lah. Tapi kena buat untuk diri sendiri ya. Jangan buat untuk orang, buat untuk diri sendiri. Ayat tak ada lah. Penama loji sentiasa dicemari sentiasa. Buat kena lagi, kena guna lagi betul ya. Habis. Kemudian masuk sikit masalah perbezaan antara najis yang air yang digunakan sama ada air yang banyak ataupun air yang sedikit. Wa yushtaratu wurudul ma'il qalili, dan disyaratkan wurudul ma'il qalili, datanglah oleh air yang sedikit. Kita kata takdir air alal najasah ataupun alal mahallin najasah, ala mahallin najasah, atas tempat najis. Kalau air itu sikit, mestilah air itu mendatangi tempat yang nak dibasuh tu. Maksudnya kita tak boleh celup. Dan ayak sikit, contohnya ayak lancebok dan sebagainya, kita tak boleh celup. Ha, ini dipanggil an-najasah ataupun al-mahal waridan alal ma'. Sesuatu yang mutanajis datang ke atas air, ini tak boleh. Dia mestilah al-ma' air waridan alal najasah, air mendatangi atas tempat. Ini satu syarat dia. Kalau ayak tu sikit, kalau ayak banyak tak ada masalah lah. Ayak dua qolah lebih, maka bolehlah kita nak kejar masuk dalam tu pun, sebab dia tidak menajiskan air. Tapi kalau ayak tu kurang daripada dua qolah, ayak setimba ya, tangan kita ada kesan darah dan sebagainya, kita masukkan tangan dalam tu. Qol yang mu'tamad tak boleh. Khilaf bagi Imam Ghazali.
Imam Ghazali tak mensyaratkan benda ni. Dia tak mensyaratkan wurudul ma' ala najasah. Wurudul ma'il qalil ala najasah. Imam Ghazali tak mensyaratkan ni. Maka kalau ikut pendapat Imam Ghazali ni, basuhan mesin basuh otomatik tak ada masalah. Tak ada masalah langsung. Kalau ikut pendapat Imam Ghazali. Dia pendapat dalam mazhab lah, dia bukan ikhtiar. Dia di luar mazhab dah, dia pendapat satu qaul dalam mazhab. Cuma Imam Ghazali tidak mensyaratkan wurudul ma'il qalil ala najasah. Jadi kalau ikut pendapat tu, tak ada masalah tentang basuhan mesin otomatik dan sebagainya. Boleh tengok dalam perbahasan nota kaki dalam Taqrirat Sadidah. Tengok perbahasannya dalam nota kaki Taqrirat Sadidah. Habib Hasan Al-Kaf dihurai apa nama permasalahan mesin basuh otomatik. Otomatiki. Mesin basuh otomatik. Kita berdasarkan kepada qaul Imam Ghazali yang tak mensyaratkan datangnya air yang sedikit ke atas najis. Tak syarat lagu tu. Maka tak ada masalah langsung pada isu basuhan mesin basuh yang automatik. Kalau hak manual tak apa lah, memang kita simbah dan sebagainya, hak automatik tu memang ayak masuk, ayak masuk, ayak masuk tu. Sama ada masuk daripada pihak bawah ataupun masuk daripada pihak atas, tak ada masalah. Aduh. Tu satulah. Tu satu syarat dia. Kalau ikut qaul yang muktamad yang mensyaratkan macam dalam kitab kita ni, dia ada 5 syarat semuanya. Ni satu. Kan? Syarat dia wurudul ma'il qalil ala najasah, satu. Kalau yang tu sikit. Syarat yang kedua yang tak disebutkan sini, an yanfasilal ma'u 'anil mahalli tathhir. An yanfasilal ma'u 'alal 'an mahalli tathhir. Terpisahnya air daripada tempat yang dibasuh, tempat yang dibersihkan. Syarat yang kedua, terpisahnya air daripada tempat yang dibasuh. Maksudnya dia tak boleh terbiar rendam dalam tu. Dia tak boleh terbiar rendam tu kan. Kita apa nama, bekas kosong, kita buh tangan dalam ni, contohnya jari kita yang kena yang ada najis ni, kita curah air dalam masa yang sama, air tu tak pergi mana. Jari kita masih tenggelam dalam air lah contohnya. Air ada sekat, kita buh air sekat ni. Kemudian ataupun kosong, bekas-bekas cuma panjang ni ya. Kita bubuh lah, kita bubuh lah tu. Rapat sampai ke ni ya, sampai ke lantai. Kita curah ni waridan, al-ma'u waridan ala najasah dah, betul lah. Cumanya air bertakung kepada tempat yang kita basuh tu. Maka dia tak cukup syarat. Dia tak cukup syarat. Dia mesti air terpisah daripada apa nama daripada tempat yang dibasuh. Dua. Syarat yang ketiga, an la tataghayyar. Syarat yang ketiga, an la tataghayyar. Dia tidak berubah, air yang dibasuh tak berubah sifat dia. Warna yang tak berubah, rasa yang tak berubah, bau ayak pun tak berubah. Syarat yang keempat, an yakuna qalilan, tak apa. Syarat yang keempat dia sikit tadilah. Syarat yang kelima, tidak bertambah, an la yazida waznul ma' ba'da i'tibari ma yatasharrabahu thawb. Tidak bertambah kuantiti air, timbangan air selepas mengambil kira serapannya daripada perkara yang dibasuh. Ayak sekolah contohnya, kita basuh sapu tangan. Berdasarkan kepada agakkan kita, sapu tangan tu dia akan ambil suku kolai. Diserak, dia akan serak suku kolai ayam. Maka bila anda kata kita tadah bawah tu dapat sekolai penuh juga, maka tu maksudnya najis. Dia tak suci. Tempat tak suci, dia pun tak suci. Ataupun tempat tu suci, dia tak suci. Air rosalah tu tak suci. Dan ayam sedawan, sekolai. Yang kita basuh ialah sapu tangan. Kita andaikan kalau kita tuang air kat sapu tangan tu, air yang akan kekal dengan sapu tangan tu kita kata suku kolai. Suku jawan. Tak apalah. Kemudian kita try lah. Letak satu kolai lain yang sama sih dengan dia bawah. Kita siram. Dapat sekolai juga air. Air yang kekal dalam sapu tangan tu pun ada. Lebihan pun sekolai juga. Maka kalau lebihan pun sekolai, air ni najis. Air yang lebih tu najis. Tempat tu, sapu tangan tu, sapu tangan tu kalau hukum dihukumi suci ya. Sebab dihukumi, dia memadai dengan lalu air ke atasnya. Ni ayak yang lebih ni, rusalah tu. Dia tak jadi mustakmal lah, dia tak jadi rusalah, dia jadi air mutanajis. Sebab bertambahnya air daripada kadar yang sepatutnya menunjukkan wujudnya benda lain dalam tu, iaitu najis. Di situ. Tu dia sebut wal rusalatul qalilatu tahiratun ma lam tataghayyar wa qad tahural mahallu. Dan rusalah yang qalilah, rusalah tadilah maksudnya al-ma'ul musta'malu fi izalatin najasah, air yang digunakan untuk menghilangkan najis,
turut salah. Di istilah dia nama yang khusus. Padahal kalau nama dia umum, yang mustamal macam mana air yang kita gunakan untuk basuhan wajib pada wudu ah, sama ah. Wal ghusalatul qalilah, air yang sedikit. Tahiratun, suci ia. Tahirah, dia tidak mutahhirah. Dia suci tapi tidak menyucikan. Dia bukan mutlak lah, dia suci saja. Malam tataghayyar, selama tidak berubah ia, ia air tersebut. Waqad tahural mahallu, dan sungguhnya telah sucilah oleh tempat tersebut. Tempat yang dibasuh lah. Tempat yang dibasuh. Ya, itu. Kalau tengok dalam man, apa, manhajut tulab bagi Syekhul Islam Zakaria Ansari, dia punya, dia punya nas dia padat tepat. Syekh Zakaria sebut wa rusalatun qalilatun munfasilatun bila taghayyurin wala ziyadati waznin wa qad tahural mahallu tahiratun. Dan wa rusalatun qalilatun, air basuhan yang sedikit, munfasilatun, yang terpisah daripada tempat basuhan, bila taghayyurin, tanpa berubah air tersebut, wa bila ziyadati waznin, dan tanpa bertambah tanpa bertambah timbangan air tersebut. Waqad tahural mahallu, dan sungguhnya telah bersihlah oleh tempat tersebut, air itu tahiratun, suci ya. Disebut senapah ya. Jadi dah sebut segala syarat yang disebutkan kat sini. Ya tu. Maka kalau nak apa, apa itu lah. Apa itu? Wa rusalatu qalilatin. Wa rusalatun qalilatun munfasilatun bila taghayyurin wala ziyadati waznin. Waqad tahural mahallu tahiratun. Ini senapah ya. Habis. Maka ni cara basuhan air yang, cara basuhan najis yang mutawassitah. Secara umumnya macam yang kita sebut awal tadi, secara umumnya asal konsep dia daripada sesuatu, sesuatu yang terkena najis. Maka yang pertama yang kena buat, kena hilangkan ain najis dan juga sifat dia dulu. Daripada status dia najis ain ni, kita kena ubah dia kepada najis hukmi. Hukum najis saja yang ada, najis dah tak ada lah. Kemudian barulah kita buat segala cara basuhan yang sepatutnya dengan dia. Kalau mughallazah, 7 kali basuhan, salah satunya dengan air tanah. Kalau mukhaffafah, dengan renjisan air yang lebih banyak ke atas tempat tersebut. Kalau mutawassitah, maka dengan didalukan air sekali ke atasnya wajib, dan sunat ditambah kali yang kedua dan kali yang ketiga. Itu secara umumnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan yang tak tahu? Tak boleh macam yang afdalnya basuhan pertama. Hmm, kalau yang makcik tu basuhan ketujuh saya tak. Lagi lima. Kalau yang makcik tu basuhan yang kedua, tambah lagi lima. Pada tempat yang makcik tu lah. Tempat yang kita basuh pun kenalah kan, lagi-lagi lima. Tempat yang makcik dengan air percikan yang kedua tu pun tambah lagi lima. Ya. Selain daripada basuhan ketujuh. Kalau yang terpercik tu air basuhan yang ketujuh, selesai. Tak kenal lah. Tak kenal lah. Ha. Waalaikumsalam. Contohnya kena kedua-dua belah tangan, tapak tangan. Boleh basuh secara berasingan atau boleh basuh secara serentak. Maksudnya mungkin dengan menggosokkan kedua-dua belah tangan dalam air tanah, dalam bab najis. Kena pada banyak tempat, boleh basuh serentak. Boleh basuh serentak, dia tak mensyaratkan basuh asing. Boleh basuh serentak. Sebab selagi mana kita kekal juzuk tangan kita, kalau dua-dua belah pegang, naik pegang anjin ke, lagu mana anjin metropa kat kita ke, lagu mana ke, pegang dia dua-dua belah lah. And, apa nama, boleh dibasuh serentak. Kalau kita basuh secara berasingan pun boleh, basuh serentak boleh. Cuma kalau basuh berasingan, air yang selepas daripada basuhan tangan kanan contohnya, tak lagi, tidak lagi dibenarkan untuk digunakan untuk basuhan tangan kiri. Sebab dia dah guna lah. Tapi kalau basuh serentak tak ada masalah. Tak ada serentak tak ada masalah. Tunjuk sungai pun boleh. Tunjuk sungai. Ah, sama ada kalau mengalir, kita boleh kira 7 kali jeriah, 7 kali laluan perlarian air. Kalau dia tak mengalir, kita boleh gerak 7 kali ya.
Menari itu juga kalian tu. Kalau dalam banjir ni, boleh. Boleh. Yang kerah. Kalau boleh, kalau nampak secara yakin, kena nampak secara yakin. Kalau tak nampak secara yakin pun tak apa lah. Letak dalam satu tempoh masa yang agak lama, dia akan berlalu jariah-jariah tu. Dia jariah tak panjang. Dia takkan ada jariah sampai 5 meter tak. Dia punya blok air tu, dia takkan panjang. Mama dah itu tujuh kali laluan tu. Agak-agak dah melepasi tujuh jariah. Sebab dalam bab membersihkan najis dia memadai dengan zon. Dalam bab menghukumkan dengan najis dia syarat yakin. Dalam bab membersihkan najis memadai dengan zon kan, kita basuh. Istinja contohnya, tak wajib buh cermin tengok di bengkok. Nak tengok ni ke tak? Memadai dengan zon, sangkaan yang kuat. Tak betul dalam kitab sebut ke tu. Maka tak wajib diletakkan cermin untuk melihat musyahadah dengan yakin. Tak syarat. Memadai dengan zon untuk bab menghilangkan najis, syaratnya dia mensyaratkan hanya zon. Tapi untuk menghukumkan dengan najis, syarat yakin. Ada lagi? Maka bisa di antara tok dan ain. Lepas tu adakah tok pada sebuah atau bagaimana? Beza ta'mun dengan jirmun. Beza diri najih dengan rasa najih. Ni kena bincang tauhid lah. Diri najih, ketulan dia tu lah kalau jenis berketui. Kalau jenis ketui, diri dia tu jenis berketui. Kalau jenis ketui, rasanya ialah sifat bagi ketulan tu. Beza sifat dengan zat, beza. Cuma walaupun nampak macam sama, walaupun nampak macam sama, tapi kalau yang sifat ni maksudnya dia berpindah kepada tempat yang terkena najis tu. Zat takkan boleh berpindah ke tempat yang lain. Zat-zat lah. Sifat dia yang akan berpindah ke tempat yang lain. Sifat, kalau kata contoh macam lendir, tu sifat tu. Tu yang kita cerap dengan rasa. Lendir dia ke, ataupun dia punya kesat dia ke, dan sebagainya. Contoh kalau kita kata mudahnya, air wadi contohnya, air yang keluar daripada kemaluan, biasanya ketika badan sangat letih ataupun ketika kita angkat benda yang berat dan sebagainya, dia akan keluar air wadi, ketulan yang air cecair, ketul yang warna dia keruh dan likat. Maka yang wadi tu dia ada sifat dia yang kita sebut sebagai sifat kenyai, sifat ni ya, dia akan jadi licin. Licin tu ta'mun, licin tu rasa. Maka kena basuh sampai hilang rasa. Kalau sentuh dengan kita lah, kalau bersentuhan dengan kaki kita ke, dengan jari kita ke, dia akan rasa licin tu. Licin tu rasa, licin tu ta'mun. Maka wajib dihilangkan rasa licin tu sampai kita punya kulit kita kembali rasa macam biasa balik. Tu satu. Yang kedua, rasa tu dia ada dua keadaan lah. Satu sama ada rasa dengan kulit, dengan tangan sentuhan pun dia, ataupun rasa dengan lidah. Asalnya rasa dengan lidah. Asalnya rasa dengan lidah. Bukan suruh rasa tu ke? Bukan suruh rasa betul. Maksudnya kalau kita rasa dengan lidah, dia ada. Takdir lah. Sebab tu dia kata dia perlukan zon yang kuat. Dia memadai dengan zon yang kuat. Kalau nak yakin, kena rasa betul lidah lah. Tapi tak syarat yakin untuk membersihkan najis, memadai dengan zon yang kuat. Makanya kalau dengan andaian, kalau kita cek lidah kita kat situ, tak ada rasa apalah. Tak ada rasa apalah. Tu satu. Ataupun rasa juga, rasa dengan tangan. Sah kedua-dua makna. Rasa dengan lidah pun dia, rasa dengan tangan pun dia, rasa dengan deria penyentuh pun dia juga. Wallahu a'lam. Kalau budak tu kencing dia tilam, tilam tu kering. Tak ada ain kan? Warna rasa bau dah tak? Sifat dia tak? Kalau tak ada hukumi lah. Tu kata hukumi, memadai dengan percik lah. Memadai dengan kita airkan dia sedikit ataupun kita percik yang nadah. Ya, kalau ada bau kena proses hilang bau juga lah. Tu lah. Cuma kalau bau macam tadi lah, dia akan sampai ke hal ta'asur. Buat dah lagu mana pun tak hilang juga. Kikih pun tak hilang, tonyoh pun tak hilang, apa pun tak. Maka hukum dia suci. Hukum dia suci. Tapi kalau yang ada tu rasa, maka sampai hal ta'adzur dengan zal, dengan maksud sampai dia tidak lagi
boleh dihilangkan melainkan dengan potong. Maka ketika tu dia najis yang dimaafkan. Tapi untuk tu untuk apa nama najis apa nama mutawasitah lah. Mutawasitah. Tapi yang secara secara umumnya dia untuk setiap najis aini. Secara umumnya dia untuk setiap najis aini sama ada dia mughallazah, mutawasitah ataupun mukhaffafah. Walaupun dia hurai sini dia hurai dalam mutawasitah. Wallahu a'lam. Dia tu lah, dia yang kalau anjing masuk masjid dan sebagainya, benda yang pertama kena tengok dia basah ke tak. Kalau tak basah, settle. Tapak kaki dia kering, dia kering dan sebagainya, settle. Kalau basah contohnya lantai yang dia pijak basah ataupun dia sendiri basah, maka dia ada kesukaran untuk kita basuh dengan air itu, cara basuhan sertu, cara basuhan dengan 7 kali suci tu. Kalau boleh buat, wajib buat. Kalau boleh buat, wajib buat. Tempat dia lah, tempat yang diyakini dia pijak ataupun diyakini memang bertemu dengan dia, wajib buat. Kalau boleh di, dikeluarkan, disucikan dan sebagainya, boleh buat lagu tu, sila. Apa nama, kalau lah takut rosak barang dan sebagainya ataupun memang tak boleh buat sampai ke tengah dan sebagainya, nak kena buang semua kapek dan sebagainya, maka memadai sekadar yang boleh. Maksudnya tak syarat mengalir air dan sebagainya lah, mentanahkan kat situ lah. Basuh yang tanah kat situ, 7 kali basuh kat situ, tak tak disyaratkan mengalir lah, buat kena. Ya, kawasan tu je. Kawasan yang diyakini bersentuhan dengan anjing saja. Dengan bahawa ada tanda dia, ada bekas debu dia ke dan sebagainya, di, ataupun tengok ada ke situ dan sebagainya. Tak perlu semua. Hak tu kalau nak ihtiyat belakang lah. Kalau kata duduk melilau dan tu dan sebagainya, kena 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 cara ihtiyat. Kena cara ihtiyat, kena cara apa nama, ambil cermat lah. Kalau kita tahu dia pijak tang mana, memadai setakat tu je, yang lain tak payah. Wallahu'alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdal salatin ala as'adil makhlukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midadaka tika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihi al-ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala as'adil قاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.